Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik. Pokoknya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Pokoknya yang terbaik lah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mancing. Kalau menghadapi belut seperti ini sahabat, yang makannya itu kenceng, terus dilepeh, terus ibaratnya dibelit puter-puter. Bagaimana cara nanganinya? Semoga ini videonya bermanfaat. Lihatlah videonya selanjutnya sahabat, caranya, tekniknya. Ada di pelintir. Tarik lagi tuh sahabat. Ini diputer-puter doang di situ dia. Pinter dia makannya. Nah sahabat, kalau posisi makan seperti ini, biasanya narik pertama itu biarin aja sahabat. Baru mau menarik kedua, persiap-siap ada tenaga, baru langsung kentak. Allahu Akbar. Ini sahabat belut seberapa sih? Lumayan sahabat. Lumayan si babon ternyata. Jempol tangan lihat noh, lebih gede belut. Hampir lepas lihat sahabat. Hampir lepas noh. Hampir lepas. Sahabat nih belutnya yang hampir lepas nih karena makannya di bibir tipis. Sahabat kita coba yang ini. Begitu juga dengan video ini sahabat, sama kasusnya cuman yang ini makannya dilepeh. Silakan nyaksikan videonya, semoga bisa bermanfaat. Inilah caranya. Dimakan sahabat. Yes. Mudah-mudahan babon sahabat. Tarikannya. Nah, lagi dimakan deh. Coba sahabat. Dilepas sahabat. Dilepas lagi. Berarti sahabat. Maupun sahabat. Wow. Maupun sahabat. Babon sahabat, respon dia. Wah, dia makan sahabat tuh. Mudah-mudahan kena ini babon. Si babon. Cetos. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Allah. Sahabat ini. Tarikannya sahabat dahsyat.
Waduh, tarik lagi sob. Udah deh. Ini ada. Ya Allah, babon sahabat. Alhamdulillah. Babon juga akhirnya. Ada. Sahabat. Kita ke darat dulu. Akhirnya sahabat, si babon kuning. Mantap. Oke sahabat, lihat di bibir, tipis banget, setipis, tipis banget ya sahabat. Ya kita masukin dulu ya sahabat. Nih babon, mudah-mudahan sih banyak babon ya sahabat. Dan sahabat, kali ini juga sama sahabat. Dia dimakan, dilepe, dimakan lepe, dan pas narik pun nggak ada tenaga. Makan, sahabat. Dan momennya saat jut, momen pas penarikannya itu yang penting. Saksikanlah videonya sahabat. Makan. Mudah-mudahan sih babon. Tarikannya manyos. Tarikannya manyos. Mana mas kebalik, man? Hah? Kebalik. Terserah. Sahabat, mudah-mudahan sih enggak. Jong. Nih, tarik lagi. Cet. Masih belum. Masih belum nih, sahabat. Dia dilepeh, dimakan dilepeh. Tuh, ditarik tuh. Ya, ini belut kecil ini. Pelanggaran kalau belut kecil. Dilepeh lagi, pintar dia makannya. Tuh dilepeh lagi. Pintar dia sahabat. Kalau nemu yang seperti ini sahabat, caranya tinggal perhatikan video saya ini. Lihat, tinggal ditarik pelan. Begitu ada tenaga, langsung tarik aja. Cetos. Nah. Ternyata dapat. Strike ini. Strike ternyata. Strike akhirnya saya diputer-puter. Tadi orang sahabat, itulah tadi beberapa pengalaman saya dalam mancing belut yang semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Yang bagi yang belum berpengalaman, kalau yang sudah berpengalaman saya tidak mau menggurui. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tangan jelas. Sahabat. Nggak langsung. Enggak. Kok kendor. Dia ternyata lebarnya dalam. Sahabat. Yang penting jangan sampai cong.